benar-benar kalau ada tamu atau itu minimal mikir kayak ini kalau tempatnya buat sih ini ketat banget, jangan deh kalau ya kan pasti ada punya pemikiran seperti itu berarti. Dengan bertempat di kediaman Ibu Mulyani yang menjabat sebagai Ketua RT 5, Aibda Teguh Yulianto Babinkam Tipmas Kelurahan Gelora laksanakan problem solving. Adapun permasalahan yang sering timbul adalah mengenai penghuni kosnya yang terlalu bebas tanpa ada pengawasan dari pihak pemilik kos. Hal tersebut dikarenakan pemilik kos-kosan tersebut tinggal di tempat yang lain. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diadakan pertemuan dengan sang pemilik kos dan menghasilkan kesepakatan bersama, yaitu hanya menerima penghuni kos khusus perempuan atau laki-laki saja. Lalu menerapkan sistem jam berkunjung untuk para tamu dan memberikan pengawasan kepada para penghuni kos-kosan atau pemiliknya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.